Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini tar hari Sabtu ya, tanggal 29 September 2018. Saya ingin berkisah, cuman bingung juga mau mulai dari mana. Singkat cerita begini. Barangkali teman-teman semua menyimak video perburuannya Chevrolet Captiva warna putih yang pesan adalah Pak Ari dari Sragen. Memang apa namanya agak ini ya intens komunikasi, maksudnya barangkali lewat hanya lewat sosial media yaitu WhatsApp. Beliau sering komen ketika saya update status dan sebagainya. Memang semacam itu beberapa memang masih sering kami lakukan, beberapa pemesan kami yang masih intens komunikasi, masih menyempatkan waktu untuk saling bertegur sapa lewat media sosial dengan kami, salah satunya Pak Ari. Suatu ketika Pak Ari bilang kalau beliau punya BRV dari baru, Honda BRV dari baru, terawat juga, kemudian dia ingin untuk ganti barangkali ya. Bilang ke saya, "Mas, saya punya BRV kondisinya seperti ini, barangkali ada yang cari." Barangkali ini adalah rezeki Pak Ari dan rezeki pembeli. Suatu ketika ada orang telepon dari luar Jawa, telepon saya. Saya jadi ingat omongannya Mas Agus ya. Mas Agus kan lebih senior dari saya di memburu mobil impian. Dia bilang, "Brand, pokoknya nek telepon itu 80% enggak pesan." Mohon maaf bukannya apa-apa, saya amati beberapa sekali yang telepon memang belum tentu order sih, tidak masalah bagi saya. Cuman ini khusus cerita ya. Dari Kalimantan telepon saya, "Mas Bengki, saya rumahnya Kalimantan, anak saya sedang koas di Sultan Agung. Kemungkinan saya akan membelikan dia mobil, kalau enggak HR-V, BR-V gitu." Assalamualaikum, Pak. Sehat. Alhamdulillah, lo. Ketemu lagi. Lanjut ke bank ya. Oke. Baik, Pak, dan sebagainya. Kemudian setelah itu beliau hilang, maksudnya setelah telepon berhenti, tidak ada komunikasi sudah. Beberapa saat lalu dia beliau WhatsApp saya, "Mas, saya cari BRV ini. Wah, saya asal nyeplos aja. "Ada, Pak," gitu. Nah, yang saya maksudkan ada adalah mobilnya Pak Ari itu tadi. Kemudian setelah itu kita komunikasi lebih lanjut. Tadi malam beliau sampai kemarin siang tanggal 28 berarti hari Jumat, beliau sampai di Semarang di Hotel Merbabu Jalan Pemuda. Mas Wilga. Mas Wilga itu subscribernya Mas Wahid sejak? Sejak kalau nggak salah di bawah 15.000 subscriber. Oh, berarti udah lama ya? Setahunan ya? Kemudian saya temui semalam. Bapaknya adalah guru SMA di Kalimantan Tengah sana, SMA satu mana gitu saya agak lupa. Kemudian membawa uang cash ya, kurang lebih 200 jutaan gitu. Itu uangnya satu tas. Rencananya nanti mau dikirim separuh ke saya, separuhnya lagi ke Mas Wahid. "Mas Bengki, ini saya titip cash." "Hah? Cash?" gitu kan. Kemudian saya telepon Kang Wahid. "Kang Wahid, ini seperti apa nih?" gitu kan. "Ya diterima aja," gitu. Cuman saya pribadi kok berat hati membawa uang cash sebanyak itu, karena saya terus terang belum pernah bawa uang cash sebanyak itu. Takut ya, takut di jalan, takut di rumah ya kan, resiko juga. Maka hari ini Sabtu saya ingin menemui bapaknya lagi, kemudian membawa uangnya ke bank, nanti dimasukkan ke sebagian ke rekening saya, sebagian ke rekeningnya Mas Wahid. Banknya masih tutup tadi jam 9 antrian, jam 10 pelayanan. Mungkin kita mau cari sarapan dulu. Lalu karena kita kelaparan, masih pagi belum sarapan, saya dan Pak Bahrudin dan putranya sarapan dulu di sop ayam. Amin. Amin lah. Beliau nanya,
makanan khas Semarang apa, saya juga bingung karena Mas Wahid kalau ngajak teman-teman kesini ya saya ikut aja lah, tak ajak kesini. Ini kita makan sup ayam, enak gak Mas? Baru pernah hari Sabtu ke Bank BCA, ternyata antriannya luar biasa. Ini udah mau jam 12, uang kita sudah masuk ke rekening saya dan Mas Wahid. Lah, Bang Cueng sudah perjalanan ke Sragen untuk ngambil unitnya Pak Ari. Nanti kalau sudah sampai sana, nanti uang ditransfer dari rekening saya dan Mas Wahid. Tapi Mas Wahid masih di Purworejo, di sana sinyalnya susah. Beliau minta nanti kegiatan pentransferan itu kalau bisa pas perjalanan pulang ke Semarang. Itu mungkin dari Mas Wahid off the record. Nanti Mas Cueng bawa kamera sendiri. Ini Mas Wilga sama Bapak mau saya antar kembali ke hotel sebelah gitu. Gimana Ari, alhamdulillah. Misalnya saya pakai dari baru. Nggih. Saya ambil sendiri ke dealer, jadi saya tahu betul riwayatnya. Nggih, baik Pak. Bisa dibilang semua komponen enggak ada masalah, mau dari electrical, mesin, body, kaki-kaki. Apa lagi ya? Percaya. Bahkan itu itu ada beberapa fungsi yang saya upgrade. Jadi tidak mengubah fungsi malah upgrade. Misalnya itu sebenarnya saya kemarin belum cerita penuh, tapi ini kalau yang dengan mau saya lepas itu, misalkan kayak audio. Audio itu speakernya sudah bukan standar, jadi saya upgrade, tapi semua dalam posisi original normal ya Pak ya. Iya ya, jadi maksudnya habis banyak dong Pak. Enggak dibobok-bobok apa, enggak alhamdulillah. Iya, saya kasih subwoofer juga, subwoofernya tapi slim, jadi di bawah kolong jok, jadi wah, tidak dibatasi tidak ada apa. Ya. Halo teman-teman, ini jam berapa ya? 19 lebih 9. Saya baru aja sampai rumah karena hari ini ada bule dan ponakan yang datang ke mengunjungi saya dan istri, jadi saya nggak bisa nemeni Mas Cueng ke Sragen. Alhamdulillah transaksi sudah selesai. BRV dari Pak Ari yang akan dipilih oleh Pak Bahrudin untuk putrinya Mbak Eni yang sedang koas di Sultan Agung ya, Universitas Sultan Agung Semarang. Pasaran barangkali 210 ya, 205 itu BRV tahun 2016 Matic CVT ya, E ya. Kita beli dari Pak Ari, dari baru dirawat oleh Pak Ari di harga 190 juta rupiah. Alhamdulillah sudah sampai perempatan Pilang Sari, Sragen. Mau dijemput sama Pak Ari. Meskipun Mas Brin udah ini banget sih Pak. Ya, saya manut. Ya. Siap. Pak Ari, jemput Pak Ari.
kalau kata Mas Benki, salah, yang ini nih. Berarti ikut meng apa namanya subscribe Mas Wahid udah lama nggak? Alhamdulillah dapat satu buruan. Mobilnya tidak enak, tapi kata orang Blora bilang enak banget. Oh, bukan ini mobilnya, tapi yang ini. Twing 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 twing. Ya, habis ini cari makan langsung pulang Semarang bawa hasil buruan. Pak Barudin tadi sempat bercerita banyak kepada saya. Jadi intinya dia adalah beliau itu asli Tulungagung, cuman jadi orang Jawa semua, kemudian transmigrasi ke sana, kemudian jadi guru SMA sampai beliau punya lahan sawit sekian puluh hektar barangkali, terus kemudian ada beberapa puluh hektar diklaim orang lain, dan ibu dan Pak Barudin sekeluarga mengikhlaskan itu semua. Dia bilang ya sesuatu yang bukan milik kita ya, yang milik kita kemudian pergi, barangkali memang bukan milik kita, ya sudah nggak apa-apa. Baik beliau itu. Banyaklah beliau mensupport saya, karena saya baru saja berkeluarga. Jadi banyak hal beliau mensupport saya, menyekolahkan semua anaknya di perguruan tinggi favorit di Jawa. Ini bukan cerita soal materi. Saya yakin Pak Barudin melakukan ini semua karena kerja keras dia, beliau ingin membahagiakan anak. Semua putri putranya dibelikan mobil, alhamdulillah. Ini bukan soal materi ya, maksudnya saya hanya bercerita. Ini sebuah bentuk perhatian dari orang tua pada anak. Barangkali teman-teman atau Mas Wahid, teman Mas Wahid, subscriber Mas Wahid ada yang mengalami hal semacam ini, itu berarti bukti tanda cinta dari bapak ibu, dari orang tua. Gimana? Harus nunggu. Enggak bisanya kenapa, Pak? Anunya ini online-nya lagi macet. Tak bawalah uangnya ke sini. Padahal saya enggak mau ke sini, cuma karena ada pesawat saya ke sini. Iya. Enggak takut, Pak, bawa kas gitu banyak, Pak? Lah gimana? Keadaannya memang seperti itu. Akhirnya keadaan sih, memang keadaannya seperti itu. Enggak, kami berdua akhirnya ditegur juga sih di Bandara Pangkalan Bun. Bapak mau bawa banyak. Anu ya, masuk X-ray ya, Pak? Masuk X-ray. Ya. Karena kenyataan seperti itu sih. Ya mau ada yang dibeli, ya bilang gitu aja. Di Mas Brengnya, tadi mana tak serahkan itu. Enggak mau-mau. Waduh, saya ini. Gimana enggak mau. Ternyata harus pagi. Jadi pagi kesini lagi, Mas Brengki? Iya. Kok pas kebetulan mau. Kalau enggak mau saja enggak tahu juga di mana harus perbankannya. Iya, untung ya Sabtu-Sabtu ada yang buka ya, Pak. Iya, Sabtu ada yang buka, satu aja itu. Dan antrinya Masya Allah. Tadi dikirim di grup foto-foto itu antrinya, Pak. Iya, itu antri ya. Mana ini ada merbabu. Ya, dalam satu saat main-main ke sana, monggo silakan. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Jam berapa ini, Kang? Jam 12. Berapa? Tadi dijemput di Hotel Merbabu dengan Kang Putin. Halo, Kang. Halo. Alhamdulillah sudah capek, ini sudah sampai rumah. Kita jumpa lagi besok. Bye. Oke. Okay.
Yeay. Ih, mobil baru.